5 ringgit lah. Ha, ambil 5 ringgit lah. Tutup. Ha? Tutup. Gerah. Baru kita sampai, security dah bagi tahu akan tutup. Apa cerita ni? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Vlog Malaysia di Hamzan Jaya di TV. Hari ini kita mau pergi lagi seperti biasa di taman yang sering kita kunjungi ya, Taman Keramat. Biasa memang kita setiap hari Sabtu, sebab hari Sabtu di sana kita libur, jadi kita sempatkan diri untuk sekedar mencari udara segar di Taman Dato' Keramat. Nanti kita akan perlihatkan kepada kawan-kawan gimana apa namanya tuh di sana, keadaan di sana. Oh, berhubung kita lihat ada jualan buah duku ceruring ya, kalau bahasa Lombok ceruring, kita akan beli buah duku dulu. Ini Datin mencari buah dulu. Kita cari 1 kilo saja. 1 kilo aja ya? Pokoknya 3 kilo 10. 3 kilo 10? Ya. 1 kilo aja, Bang? Ya. 1 kilo aja. 1 kilo? Ha. Ambil 5 ringgit lah. Ambil 5 ringgit lah. Mangga yang nanti mangga. Hmm? Buah duku dong. Berapa kilo? 1 kilo. 1 kilo saja. Kita beli buah duku atau buah ceruring 1 kilo saja untuk kita makan di sana jadi pemanis bibir. Hmm? Tutup lah. Bau no? Buka. Sekarang kita mau beli tilip. Kita cari minum dulu. Kita cari minum yang. Nanya kita mau duduk-duduk sana itu sejam. Sejam, pas jam 7 lebih baru kita balik. Buah duku sudah ada, tinggal cari minum. Kita pasang mas dulu ya. Kamu beli ya? Pasang mas dulu biar tak disamaan 1.000. Hah? Bisa tuh ya? Ah, besar. Iya, smoothie besar ya. Ya, tak ada. Okey. Kita cari minum. Okey, kita dah dapatkan minumannya. Buah duku pun sudah ada, buah ceruring. Tinggal kita menuju taman. Rencana sejam saja ya sana. Sekarang kita naik tangga.
lumayan tinggi. Jadi ini kita lagi di perbatasan jalan, penyeberangan jalan, bukan perbatasan jalan. Kita mau nyebrang, lepas itu baru kita sampai di taman yang kita tuju. Aduh. Tinggi ya? Lumayan membahayakan, melelahkan, lumayan melelahkan. Hitung-hitung olahraga free sport. Oke, ini kita sudah mau sampai, kita akan lihat bagaimana ramainya di Taman Datuk Keramat. Oke, kita ada di Taman Datuk Keramat. Ramai. Kita akan cari taman di belakang. Cari tempat sepi ya, biar enak duduknya, santai makan sambil lihat ikan. Liburan murah bersama vlog ke Malaysia di Hamzan JDTV. Nah, di belakang ada air mancur. Kita ke sana. Ini pertama kali kita lihat air mancur di sini. Setiap kali kita datang biasanya tidak ada. Oke, ramai. Teduh juga sini. Teduh. Apa namanya, sejuk, adem, anyam. Tidak ada. Oke. Tutup. Hah? Tutup. Gerah. Iya, Kak. Gerah. Baru kita sampai, security dah bagi tahu akan tutup. Apa cerita ni? Aduh. Semua orang dah berangkat balik. Kita baru datang, orang semua disuruh balik. Sial. Baru sampai taman sudah tutup, langsung sepi yang tadinya ramai, kan. Rencana anak makan, sudah bawa bekal buah ceruring. Langsung sepi. Tadi ramainya minta ampun. Tinggal 1-2 orang aja nih, kita mau balik, semua udah mau balik. Nongkrongnya pinggir jalan saja. Sebab tak boleh di taman. Taman pukul 6 tutup.